Hai brother, selamat datang di channel YouTube Anak Emak. Seperti yang kita ketahui, kunang-kunang dapat mengeluarkan cahaya dan akan bersinar pada tempat yang gelap. Dalam istilah sains, kemampuan makhluk hidup yang dapat mengeluarkan cahaya dari dalam tubuhnya ini dinamakan bioluminesensi. Organisme tersebut mengeluarkan reaksi kimia tertentu sehingga bisa mengeluarkan percikan cahaya merah, kuning, dan hijau. Mungkin bagi kalian hanya sekedar estetika saja, tapi sebenarnya cahaya pada kunang-kunang merupakan bentuk komunikasi pada sesama spesiesnya. Mungkin juga menurut kalian hanya kunang-kunang saja yang bisa mampu mengeluarkan cahaya. Ada juga spesies yang lain guys, mau tahu? Makanya ikuti terus video ini ya brother. Enam spesies yang dapat bercahaya. Cacing glitter. Nama lain dari cacing glitter ini adalah Arecnocampa luminosa. Tubuhnya sebesar batang korek api, habitatnya di tempat yang gelap dan lembab. Cacing glitter konon hanya ditemukan di Selandia Baru. Mereka bisa ditemukan di dalam gua. Gua itu biasanya juga dijadikan tempat wisata seperti pada Gua Waitomo. Jika kalian mengatakan hidup indah dengan jamur mushroom, sudahlah tinggalkan jamur tersebut. Ada jamur yang lebih menarik, brother. Selain serangga, bioluminesensi paling umum dimiliki beberapa jenis jamur. Setidaknya ada 50 spesies jamur bercahaya yang telah diidentifikasi. Jamur-jamur itu tumbuh di Australia dan Amerika Utara. Jamur dari Australia umumnya berpendar lebih kuat dibanding dari Amerika Utara. Salah satu spesies paling keren adalah jamur Lucentis micena. Di mana satu dari enam spesies jamur bioluminensi ditemukan ilmuwan pada tahun 2006 silam di hutan Atlantik, Brasil. Jamur itu menyala hijau terang pada malam hari. Ilmuwan terpikat dengan sinar terang jamur itu. Alasan kenapa jamur itu bersinar masih menjadi misteri. Ahli jamur juga tidak mempunyai jawabannya. Namun, kemungkinan cahaya itu berguna untuk menarik beberapa jenis serangga yang dapat membantu penyebaran spora jamur. Sinar kaki seribu beracun. Ada lebih dari 12.000 spesies kaki seribu di bumi ini. Tapi, hanya sedikit dari mereka yang termasuk dalam gen Motixia yang bercahaya. Dan jenis itu hanya terdapat di daerah pegunungan California. Pada siang hari, mereka hidup di bawah tanah. Tapi setelah malam tiba, makhluk buta ini keluar dari tanah untuk mencari makan dan memancarkan cahaya konstan. Cacing rel kereta. Cacing ini dinamakan rel kereta karena kalau dilihat liar ia menyerupai miniatur kereta api dan pergi di malam hari. Cacing ini ketika dewasa memiliki panjang 5 cm. Bentuknya menyerupai larva. Cacing ini memiliki kemampuan bioluminesensi yang unik karena cahaya yang dipancarkan tidak hanya satu, tapi dua warna di berbagai bagian tubuh mereka. Cacing ini mendiami wilayah Amerika Serikat. Kumbang klik. Kumbang ini masuk pada kerabat dekat dari kunang-kunang.
Beberapa jenis kumbang ini, terutama yang berasal dari gen Pyroporus, mampu bercahaya. Mereka ditemukan di daerah tropis di belahan bumi barat. Kunang-kunang. Itulah 6 spesies yang dapat mengeluarkan cahaya. Nomor berapa saja nih guys yang kalian sukai? Atau kalian memiliki pengetahuan lain tentang spesies bioluminensi? Silahkan isi di komentar ya brother. Tekan like jika kalian suka. Beri komentar yang membangun juga ya guys. Tekan subscribe untuk mendapatkan video channel anak emak selanjutnya. Thanks and see ya. Dan subscribe juga channel anak bapak.